Jadi hari ini spesial banget, kita berdua pakai baju SD. Wow. Ini kalian harus lihat punya Willy. Nih guys, kalian lihat punya aku ya, punya aku itu benar-benar kotor. Nah, jadi sekarang kita tuh mau cobain jajanan SD. Soalnya dulu tuh aku belum pernah waktu kecil. Soalnya aku tuh waktu kecil anak rumahan, jadi jarang makan-makan gituan. Aku juga kurang dibolehin lah sama orang tua. Soalnya dulu waktu kecil aku pernah cobain. Kalian tau gak sih jualan apa ya namanya dulu? Kayak sosis goreng pinggir jalan, tau gak? Nah, dulu aku makan sosis goreng pinggir jalan. Pulang-pulangnya aku mencret-mencret, sakit. Jadi semenjak saat itu gak boleh lagi. Kalau kamu? Aku kemarin udah pernah bikin videonya aku makan jajanan SD. Oh, jadi sekarang gantian aku guys. Ini benar-benar cobain. Emang tapi, jajanan SD ada apa aja sih? Ini bakal lengkap banget sih kayaknya. Emang iya, jajanan SD ada apa aja sih? Cilok. Heeh. Uh-uh. Enggak tahu. Udah kita langsung aja yuk. Aku enggak ingat. Udah, kamu udah lapar ya? Ini sarapan ya guys. Aku oh iya, tadi aku di Indomaret hampir ada beli ini. Ini jajanan SD bukan? Bukan jajanan SD, ini jajanan SD kamu kayaknya. Enggak, dulu aku masih kecil makannya ginian guys. Kita makannya dulu ya. SD. Wah, ini ada dapat dua. Yang satu makanan, yang satu mainan. Nih, kayak gini dia tuh. Wow. Enak. Suapin aku. Hari ini aku suapin kamu seharian. Oh iya. Janji. Jadi hari ini ada peraturan lagi. Karena aku yang belum pernah cobain makanan-makanannya, jadi filmnya sayangku, cintaku, dia bakalan suapin aku dari awal sampai akhir. Jangan. Sama sekali aku nggak boleh nyentuh. Pokoknya aku cobain aja, cobain. Okay. Seru kali kalau aku tutup mata. Aku tutup mata terus kamu nggak usah deh. Mau tutup mata lagi? Coba ya. Kita lihat guys, ini ada mainannya. Sekarang kita mau unboxing mainannya. Ini dapat apa tuh? Kamu dan aku. Kamu dan aku itu apaan? Ada kamu, ada aku. Kita saling melengkapi. Semuanya. Coba-coba ya, coba yang punya aku, apa? Yang punya aku. Apa? Nih, guys, ada yang punya aku juga. Coba buka yang punya aku dong, sayang. Ya, oh, jelek, apa tuh? Ikan. Hah? Ikan. Ikan apaan? Sabu-sabu. Ikan apa? Sabu-sabu. Sabu-sabu. Ikan sabu-sabu, bukan sabu-sabu. Oh ikan tiga warna. Bunglon. Oh bunglon. Ah. Kalau udah selesai makan Kinder Joy-nya, sekarang kita langsung aja ke depan SD. Yuk. Berangkat. Yeay. Ya. Ini banyak banget tukang dagangnya. Ada apa aja? Cilung. Ah, cilung apaan sih? Aku enggak pernah cobain loh. Apa ada sosis-sosis gitu sama ada makaroni gitu. Nanti kita bakal cobain semuanya dari awal sampai akhir. Yuk. Pertama siomay dulu, siomay. Nah, yang pertama nih. Siomay. Siomay ya. Halo, Abang. Halo, Bang. Bang. Oh, abangnya jual apa nih, Bang? Siomay. Udah berapa lama, Bang? Ada 15 tahun. 15 tahun? Wih. Wih. Udah lama ya? Mantap. Mau dong, Bang. Nih, siomay guys. Nih, kalian lihat. Wah, ini ada apa aja, Bang? Batang. Oh, boleh, Bang. Bikinin saya seporsi-seporsi ya, Bang, ya? Iya. Seporsi berdua, saya. Seporsi berdua, ya, Bang. Campur. Mau pakai, mau pakai. Are mau. Mau pakai. Enak panas perasaannya. Iya. Mau pakai lagi. Kalau pakai. Ada kol mau. Bikinin yang porsi paling spesial ya, Bang ya. Iya. Kalau somay aku udah pernah makan, tapi dulu biasanya somay yang di mall. Ayo guys, bayar dulu ya. Ya bayar. Bayar gampang. Nih, Pak. Kap kembaliannya buat ibunya aja ya. Iya, buat ibunya. Ya, ada parenya guys, aku cobain parenya ya. Pare, ini pare ya? Pare di somay aku belum pernah cobain sih. Katanya kamu mau suapin aku. Jangan gitu. Jorok banget. Nih cobain, ini apa? Pare. Pare ya? Ini bisa aja ya, Pak. Ya enggak? Pahit. Iya, pahit, tapi lebih pahit. Tapi enak, Pak. Enak. Enggak. Kurang. Ada yang enak. Aku enggak suka pare. Tapi kalau sama enak. Oh. Hey. Oh. Enak enggak? Enak gak, sayang? Kamu ini kaya mana? Pakai. Kamu gak tau goreng dong? Gak pedes. Gak
lapar guys. Dari pagi ini perut masih kosong. Baru berapa hari? Enggak. Lagi. Mana mana? No. Kentang. 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 Ya, udah. Makasih ya. Enak loh. Ayo namanya mau makan yang lain. Oh iya. Rating dulu, kita rating. Yang pertama somai berapa? 10. Enak. Aku belum pernah nyobain, aku karena belum cobain yang lain. Mungkin ini enak, tapi ini enak. Yang apa yang pahit tadi? No, no. Itu karena Willy gak suka guys, sebenernya enak. Ini aku kasih rating 9. Yang pahit tadi Aku gak mau, gak yaudahlah, demi cinta aku. Oke guys, jadi sekarang kita lanjut makanan yang kedua. Yeay, ada makaroni. Tapi aku bingung, ini ada yang lembek, ada yang keras. Aduh, jujur guys, kalau yang ini aku belum pernah cobain ya. Nih, coba kita tanya-tanya abangnya. Bang, ini nama dagangannya apa bang? Makaroni basah kering. Oh, bedanya apa? Kalau yang ini basah, orang kering. Nggak ada yang bedain lagi? Ada. Kalau ini biasanya berapaan satunya bang, satu porsi? Ada yang 2.000, 3.000. Oh serius? 2.000, 3.000? 2.000 semana bang? Sebanyak ini? Iya. Bang, ya? Bikinin kita berdua satu makaroni yang basah sama yang kering. Bisa satu dicampur. Ya bang? Cuman yang basah goreng dulu ya. Oh digoreng dulu? Udah terserah bang, bikinnya enak ya bang ya. Saya tunggu dicampur ya. Dicampur aja bang. Nih ini bumbunya apa aja tuh bang? Cuma asin pedas doang. Asin pedas. Ini wanginya nyedap juga ke hidung ya bang. Guys ini bikin apa? Gak jadi, nungguin. Coba kembaliannya buat abangnya aja. Oke, okay, yuk. Mantap, kita cobain ya. Coba guys. Oh gak boleh kan? Kamu yang suapin. Iya, aku suapin kamu. Gimana rasanya? Kayak pasta ya. Kayak spaghetti, kayak makaroni pada umumnya kayak spaghetti. Ini anak SD suka. Suka. Kamu suka? Enak. Lagi. Kurang aku. Beres banget. Ratingnya berapa buat kamu? Aku 7.5. Aku suka aku 8 sih. Tapi aku lebih suka yang goreng guys, yang garing. Kalau banyak lebih enak kayaknya. Iya. Yeah. Kalau banyak lebih enak guys. Kayak kambing. Kayak kambing kan? Enak. Enak. Oh iya, karena makannya banyak. Oke, sendok kayaknya. Oke guys, kita lanjut ke selanjutnya ya. Apa itu? Ini guys. Cilung itu aku tahu kepanjangannya cilung. Apa cilung? Aci digulung. Serius? Iya. Enggak pernah aku makan cilung. Kamu belum pernah, abang belum. Bikinin cilung, aku yang bikinin. Boleh bang? Boleh, aku bikinin buat kamu. Guys, ini guys, kali ini bakal aku yang videoin dia ya. Cilung, ini. Udah, sayangku ini. Lagi bikin cilung guys. Ini, sebanyak ini bang. Ini. Apaan ya? Keren. Utang, Bihun. Oh gini ya? Wah guys, jago banget dia ternyata. Guys, aku bikin malah jadi kayak gini. Kayak gimana? Kayak gini. Salah ya? Salah ya? Oke guys, jadi kita udah selesai ngantri cilung ya, cilung. Cilung, aci gulung. Tapi ini aci sih digulung bener. Aku duluan yang cobain ya? Enak gak? Kamu gak suka ya? Pak, rasanya kayak cireng guys. Ada yang dalamnya telur. Ini telur gulung bukan nih? Telur gulung bukan nih? Aku dulu bilung, tadi bikin telur gulung. Gulung. Ini enak, aku suka. Buset. Iya. Ini tadinya 10. 9. Kenapa? Somenya lebih enak. Ada teh. Ini enak guys. Rasanya yang ini waktu masuk ke mulut kamu kayak pecah gitu guys. Kayak lembut banget, chewy gitu. Kenyal. Kayak apa ya? Kayak cireng. Kayak cireng. Iya kayak cireng tapi belum mateng. Kita lanjut makan apa lagi? Belakang. Ayo. Guys, sekarang lanjut nih. Apa nih nama cilor maklor? Cilor maklor. Apa nih bang, cilor maklor? Iya, cilor, aci telur, maklor, telur. Oh, aci telur. Oh, ada makaroni juga. Boleh seporsi-seporsi ya bang ya? Mau bang, seporsi-seporsi. Kamu mau bikin sendiri boleh?
Boleh. Bikinin buat ayah lagi. Jagung. Hebat ya kamu, kamu bisa jualan kayaknya ini. Aku bisa, kau mau? Wah ini mah bukan 24 jam makan guys, 24 jam dimasakin. Anjay. Ya, aku bayar ya, wajah bang yang beli sini bang. Wajah yang beliin dah. Nih biar mereka bagi-bagi nih. Putri. Kemaliannya gak apa-apa. Ini kasih mereka. Kasih kecil aja. Aku mau minuman kayak dia. Mau minuman kayak gini? Iya. Di mana? Itu di belakang. Iya, ada. Apa namanya? Desi Seri Gula Batu. Desi Seri Gula Batu. Ini es cekek bukan? Bukan. Liung, liung. Aduh, liung. Sabar. Aku mau beli ini. Nih, Ruth. Kamu tolong beliin dua ya. Dua. Sisanya buat kamu kembali. Oh, iya. Iya. Ya, jadi deh. Nah, guys. Kita minta tolong sama Bocil ya. Apa nih? Duduk dulu, sabar. Duduk dulu aja. Oke guys, ini apa tadi namanya, sayang? Yo. Aci ini yang aci. Mana pilih gue juga, bener-bener. Enak gak? Asin ya? Enak guys. Kayak apa ya? Kayak pempek. Yang makaroni. Kayaknya bukan bumbu deh, kita ngambil ya. Coba deh. Tawar ya? Tapi enak. Enak tapi tawar. Kalau ada bumbunya lebih enak. Parah. Kamu lebih suka yang mana? Kamu lebih suka yang ini apa ini? Gue lebih suka ini. Aku juga. Wih, cepet banget. Makasih. Makasih ya. Ya. Nih, keren lu. Tau lu. Wih. Mantap. Enak ya? Hari aku berkental, Cul. Ramai guys. Jadi mau gimana minumnya? Makan ya. Ini aku belum pernah cobain. Tesis Seri Gula Batu kata dia. Aku pernah cobainnya tuh Nutrisari rasa jeruk nipis. Eh jeruk keras. Itu aja dicekokin sama Bonge. Oh. Bonge kan dari dulu makan Nutrisari minumnya. Iya. Oh enggak. Aku makan sendiri ya. Anak. Oh. Tangannya utuh nih, dinginin. Kiri lu jomblo. Sama si SD, Bang. Sama si SD, lu mah ini. Aku lihat orang-orang makannya gini nih. Panas, Cok. Panas, ya? Agak. Tadi aku diajarin Bocil, katanya gini. Ini. Yang segar, makannya gimana? Kayak gini, Bang. Gimana? Ini panas ya. Oh ini dituapin kan? Gini ya? Kayak gitu. Oh. Tarik langsung. Ya, susunya kemakan. Oh iya. Makan bang. Udah makan belum? Ini, udah makan belum? Udah. Beneran? Iya. Lah kalau ditanya udah makan atau belum, bilangnya belum. Ini buat makan. Ini. Ini dimakan oleh ibu. Bang boleh bikin nggak bang satu porsi? Boleh. Bikin yang 2000-an. Yang mana enak bang? Yang mana enak? Apa sih? Ini? Kayak cacing. Matang. Iya. Saya belum pernah cobain ini bang. Gak apa-apa, beli dikit man, cobain. Ini guys, pertama kali cobain. Bikin tiga kan? Sama-sama. Ya, bang. Apa bang harganya bang? 6.000. Ya, saya nggak ada. Ini aja bang. Sisanya bagi-bagi buat bocil-bocil aja bang ya. Jadi kita sekarang cobain yang terakhir. Martabak apa ya? Sumpah guys, aku belum pernah cobain martabak yang kayak gini. Selama hidup aku cobain martabak tuh yang kayak gini. Tampilin editor. Ya martabak telurnya juga kayak gini. Oh iya, kamu kan udah sering kamu tamu kita dia bisa masak aja. Oke guys, nih kita cobain ya. Nah. Ini kayak martabak saus aja. Full saus.
ini depan belakang kiri atas samping semuanya saus semua. Wow. Gimana? Enak. Kamu suka? Cobain lagi ya. Panas ya? Kamu kenapa kasih aku yang super full saus? Mau full saus di ujung-ujung. Lihat guys, ini benar-benar full saus anjay. Di ujung-ujung full saus sayang. Aduh. Dikit aja, dikit aja. Rasanya berapi-api ya. Kedua. Tapi enak banget. Kamu suka enggak sih? Aku suka loh. Kayak makan saus ya. Ini enak banget guys. Kayaknya cocok banget buat anak SD yang capek-capek pulang gitu. Kreatif ya anak zaman sekarang. Dia pakai AC guys. Jadi dia lagi ngedinginin martabak pakai AC. Dia bisa langsung dicaplok. Aku caplok. Gak acting dari mana lu kayak gini? Gaya dari mana lu? Belajar dari mana? Somong, beneran. Sausnya tuh udah dicampur sama bumbu-bumbu. Bumbu rahasia. Bumbu ajaib. Enak. Barang kita ngomong. Sekarang udah nggak dingin lagi ya, yang. Gak bisa langsung caplok, sayangku. Halo semua. Jadi semuanya, yang rasanya otentik banget ini. Ini 2.000 loh guys. 2.000? Gak kebayang nih, 2.000, 20.000 bisa dapet 10, udah bisa makan. Wow. Wow. Dan makan dulu dong ya. Pipi ya. Dia marah guys kalau pipinya dicabit-cabit. Guys, aku bakal titik penghabisan. Nah, merah. Banget parah. Parah. Ratingnya yang ini? 9. Oke, sekarang kita mau bareng-bareng hitungan ketiga dari semua makanan, kamu paling suka yang mana? 1 2 3. Somai. Makanan bebas emang iya? Ya, ini aku bawa pulang makanya. Wow. Oh, somai guys. Soalnya dari dulu aku memang suka banget makan somai, pempek, olahan-olahan. Somainya kurang otentik, kurang bocil. Emang kalau bocil gimana? Ya, kalau ini basah. Dulu kamu SD makannya makaroni? Makaroni ada pas SD. Oh, dulu waktu aku SD nggak ada makaroni guys. Ini nggak kayak gini beda makaroninya. Ada aja mie ayam. Di kantin sekolah aku jual ini. Kantin aku jualnya mak mie ayam, nasi. Bakmi ada, nasi ada, bento. Oh, iya, bentoan guys. Oke guys, kita udah selesai bikin makan SD. Kita cobain semuanya. Aku suka guys. Kalian sekarang komen. Selanjutnya kita cobain jajanan apa lagi? Oke? Okay? Ada jajanan apa lagi? Banyak. Ada SMP, ada SMA. Sama ya? Sama. Oh iya. Mungkin bisa aja pasar malam guys. Pasar malam kan unik tuh. Kalian jangan lupa like, comment dan subscribe. Bye.